Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syawal dengan gaya yang sihat. Sememangnya, kehadiran Syawal memberikan kegembiraan buat seluruh umat Islam. Dalam kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia, bulan Syawal terkenal sebagai bulan yang meriah dengan makanan. Perayaan bulan Syawal melalui majlis sambutan hari raya dan rumah terbuka dilimpahi dengan juadah lazat. Namun, juadah yang tinggi kalori seperti lemang, rendang, kambing golek, ketupat dan kuih muih perlu diambil secara sederhana. Dikhuatiri, sekiranya juadah seumpama ini diambil tanpa kawalan akan memudaratkan kesihatan. Alangkah baiknya, sekiranya pada Syawal ini kita mengamalkan kesederhanaan dalam pemakanan. Ingatlah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang anak Adam mengisi bekas yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya, beberapa suap sahaja sudah cukup menegakkan tulang rusuknya. Jika terpaksa dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga lagi untuk bernafas. Terdapat beberapa panduan khusus pemakanan secara sihat yang boleh diamalkan ketika Syawal. Antaranya, yang pertama, makan juadah raya dalam saiz hidangan atau kuantiti yang kecil. Yang kedua, mengutamakan makanan yang rendah kalori seperti buah-buahan. Yang ketiga, menghadkan pengambilan makanan yang berlemak dan berminyak seperti rendang dan lemak. Yang keempat, mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan gula seperti kek dan biskut raya. Yang kelima, mengelakkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam seperti krepek. Dan yang terakhir, memilih untuk meminum air kosong berbanding minuman berperisa atau minuman berkarbonat. Selain daripada panduan ini, kita juga boleh memanfaatkan anjuran sunnah berpuasa sunat Syawal atau puasa enam sebagai jalan untuk mengekang nafsu makan di samping mengekalkan momentum ibadah puasa. Alhamdulillah, Madrasah Ramadan telah menjadi fasa penyucian diri agar kita kembali kepada fitrah kejadian asal, iaitu bersih daripada dosa. Dengan kebaikan Ramadan dan ibadah puasa juga, kita berhasil meraih kembali keadaan asal fizikal kita yang sihat. Oleh itu, jangan cemari kebaikan Ramadan dengan sambutan pesta makanan yang keterlaluan di bulan Syawal. Ayuh, kita menyambut Syawal dengan gaya yang sihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.